Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Jumpa lagi dengan Maisa Bibit Purworejo Jawa Tengah. Hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2023. Ini persiapan pengiriman bibit kelengkeng New Crystal atau Kateki atau NK. Ini seperti ini bibitnya, ganteng maksimal. Tinggi 70 cm sampai 90 cm. Ini mau kita kirim ke Pekanbaru. Pekanbaru yaitu tepatnya di Simatupang Farm. Sekali lagi ini pesanan dari Simatupang Farm. Pemiliknya yaitu Haji Antoni Simatupang. Yaitu kebunnya Simatupang Farm yang berada di Pasir Pangarean Rio. Ini Simatupang Farm. Ini sudah menanam bibit kelengkeng ribuan pohon berhektar-hektar. Untuk yang mau belanja bibit bisa langsung ke tempat kami, yaitu di CV Maisa Bibit Purworejo, pengirimannya Jawa Tengah. Kalau yang di Pekanbaru bisa menghubungi Bapak Haji Simatupang untuk belajar tanam bibit kelengkeng, dari penanaman, dari yang program berapa tahun bisa panen, bisa datang ke tempat Pak Haji Simatupang atau Agu Simatupang Farm, seperti itu. Ini bibitnya ganteng maksimal, sudah saya tampakkan, dan saya kasih blower biar barangkali ada embun biar kering. Ini bibitnya seperti ini, ganteng maksimal, ukuran 70-90 cm. Ini bibitnya ganteng-ganteng maksimal seperti ini. Iya, gue kresek cilik-cilik gue, Bok. Ah, ono yang mau menara keliru, Pendi. Nah, ini mohon maaf, ini saya suruh ngantongin kecil-kecil. Ini bibitnya, bibit apa? Kelengkeng New Crystal. Gue di don gue diganti kresek cilik. Oh, Simatupang Farm di Pasir Pangarean Pekanbaru. Ini bibitnya, oh, bibitnya seperti itu. Ini ke Pekanbaru, tepatnya di Pasir Pangeran. Untuk kawan-kawan yang mau belanja bibit tanaman bisa menghubungi Bapak Haji juga, bisa di Pekanbaru Rio, atau belajar berkebun kelengkeng yang punya lahan kosong bisa bekerja sama dengan Pak Haji di Pasir Pangeran Rio. Ini bibitnya sudah saya tampakkan, pengiriman dari kami Maisa Bibit Purworejo Jawa Tengah. Di sini di Maisa Bibit ini juga ada usaha breeding juga ini. Maisa Bibit Purworejo ini nanti disetting kurang lebihnya 3 tahun sudah dibuahkan. Cara pembuahannya dengan cara dipacu menggunakan booster itu. Seperti itu. Ini sudah saya jelaskan pengiriman bibit kelengkeng New Crystal ke Pekanbaru Pasir Pangarean Sumatera. Nih. Di sana sudah siap, lahannya sudah dilubangin. Tinggal sampai tempat, tinggal penanaman, seperti itu. Barangkali ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang mau budidaya kelengkeng New Crystal. Jangan ragu-ragu, bisa calling Maisa Bibit Purworejo, atau yang di daerah Pekanbaru bisa menghubungi Bapak Simatupang untuk toke-toke getah, toke-toke karet, Pak Kades, Pak Polo, Pak Wali Negari. Barangkali ada bantuan untuk masyarakat, ketahanan pangan, bisa juga dilingkan ke tempat kami. Kami siap membantu pengadaan bibit tanamannya. Ini sudah saya jelaskan. Untuk yang butuh bisa dilingkan ke Maisa Bibit. Saya berterima kasih sekali atas bantuan kawan-kawan semua, petani seluruh Indonesia. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kelengkeng Indonesia. Salam petani kelengkeng Nusantara. Seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.